Halo guys, bertemu lagi di channel ini. Saat pandemi ini, melihara ikan cupang sepertinya sedang menjadi tren di tengah masyarakat di Indonesia guys. Alasannya karena ikan cupang dinilai mudah dipelihara, bentuk dan warna yang cantik, sehingga bisa menjadi bisnis yang menguntungkan pula. Tapi tahu gak guys, masih ada banyak jenis ikan hias yang bisa kamu pelihara selain ikan cupang. Ikan-ikan hias air tawar ini juga mudah dipelihara dan pastinya gak kalah cantik dari ikan cupang guys. Nah, penasaran ada apa saja? Yuk kita simak ikan air tawar tercantik yang mudah dipelihara di rumah di bawah ini. Satu, ikan menfish. Jenis ikan hias air tawar ini terkenal karena bentuknya yang unik dan cantik. Ya, ikan menfish punya bentuk yang pipih, tipis dan memiliki ukuran sirip yang panjang. Saking cantiknya, ikan ini sering dikira sebagai ikan hias dari laut. Padahal ikan ini adalah ikan air tawar yang harganya murah loh guys. Keuntungan melihara ikan menfish adalah karena mudah beradaptasi, sehingga ikan menfish akan aman-aman saja jika kamu gabung dengan ikan lainnya yang berukuran sama besar dalam satu akuarium. 2. Ikan cupang. Ini dia ikan hias air tawar yang sedang populer saat ini, yaitu ikan cupang guys. Ikan cupang adalah ikan hias air tawar yang bisa kamu temukan dengan harga mulai dari ribuan rupiah saja. Ikan hias ini banyak dilirik karena punya warna dan bentuk sirip serta ekor yang sangat cantik guys. Sayangnya, ikan ini memiliki sifat agresif yang membuat kurang nyaman jika digabung dalam satu wadah dengan ikan lainnya. Ikan guppy. Ikan satu ini benar-benar punya ukuran yang mini, hanya sekitar 4-5 cm untuk yang betina dan bahkan bisa berukuran lebih kecil untuk yang jantannya. Meski begitu, ikan guppy tetap punya berbagai warna indah yang membuatnya cantik untuk dijadikan ikan hias dalam akuarium. 4. Ikan molly. Kalau kamu suka jenis ikan hias air tawar dengan ukuran kecil, maka kamu bisa membeli ikan mini yang satu ini guys. Ya, ikan molly adalah ikan berukuran kecil yang punya perut menggembung dan warna pekat yang cantik. Merawat ikan molly juga tidak membutuhkan banyak tempat guys. Karena ikan bersifat omnivora, ini bisa kamu tempatkan dalam satu akuarium dengan ikan besar lainnya. Untuk pakannya, kamu bisa memberi cacing, rambut hingga cacing beku guys. 5. Ikan lemon. Sama seperti namanya, ikan lemon memang memiliki warna kuning cerah dan menyegarkan seperti lemon guys. Namun, ikan lemon juga ada yang memiliki warna biru loh. Selain memiliki warna yang eye-catching, garis hitam dan kuning atau biru pada siripnya semakin membuat tampilan cantik dan menarik. Untuk merawatnya, direkomendasikan untuk meliharanya di akuarium berukuran sedang yang diberi berbagai batuan ataupun hiasan dalam akuarium. Tujuannya agar ikan lemon ini tidak stres. 6. Ikan black gulls. Ikan yang juga disebut sebagai black phantom ini turut populer di tengah pecinta ikan hias air tawar di Indonesia guys. Ikan ini berasal dari perairan Amazon dan juga Suriname. Ikan ini diberi nama black ghost karena punya bentuk yang pipih dengan sirip panjang hitam dan corak putih. Soal makanan, ikan ini nggak ribet kok. Kamu bisa memberinya centik nyamuk, pelet ikan, dan serangga air kecil lainnya guys. 7. Ikan diskus. Sama seperti ikan black ghost, ikan dengan corak warna yang unik dan bercahaya ini juga berasal dari perairan Amazon guys. Meski harganya yang tidak semurah ikan-ikan lainnya, tapi kecantikan ikan ini sangat worth it dibandingkan dengan harganya. Untuk pakannya, usahakan untuk membeli pakan ikan yang bisa tenggelam ke dasar akuarium guys, seperti makanan beku atau jantung sapi agar bisa mempercantik warnanya. Hal ini dikarenakan ikan diskus tidak menyukai pakan yang mengapung. 8. Ikan platy. Daya tarik ikan satu ini ada pada bentuk mulutnya yang lucu dan warnanya yang pekat dan cerah guys. Ikan ini juga termasuk memiliki tubuh yang besar dibandingkan ikan-ikan hias lainnya. Jenis ikan hias ini juga ada banyak loh guys. Mulai dari ikan platy pedang, ikan platy gold mactile, ikan platy red balloon, ikan fin, hingga ikan platy Mickey Mouse. 9. Ikan mas koki. Kalau jenis ikan hias yang satu ini pasti sudah populer di telinga orang Indonesia. Ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan hias tercantik yang memiliki bentuk perut menggembung dan warna oranye dan kuning yang cerah guys. Ikan ini banyak dipelihara karena banyak diyakini bisa membawa keberuntungan. Jenis ikan mas koki oranda adalah jenis ikan mas koki dengan corak menarik yang bisa kamu pilih.
Ikan ini memang memiliki harga yang mahal jika sudah berukuran besar. Namun, kamu bisa menyiasatinya dengan membelikan ikan maskoki yang masih kecil. Karena harga maskoki yang masih kecil bisa jauh lebih murah, guys. Nah, itulah tadi beberapa jenis ikan hias air tawar tercantik yang mudah kamu pelihara. Kamu mau pelihara ikan hias yang mana nih, guys?